membahas tentang partisi F2FS. Sebenarnya apa sih bro? Ada yang tahu lebih jelas tentang partisi ini? Apa bisa di semua Android? Mending langsung aja kita bahas di video hari ini. Jangan lupa untuk seduh air gula, cek wifi tetangga. Jika sudah aman, kalian bisa langsung lanjutkan video ini. Let's go! Oke bro, balik lagi dengan gue Ojan. Di video singkat hari ini gue mau share tentang partisi F2FS beserta fungsinya. Sebagian orang masih bingung dengan partisi F2FS dan fungsinya untuk apa? Jadi singkatan dari F2FS adalah Flash Friendly File System. Partisi ini dirancang untuk menyimpan data yang berbasis non-flash atau biasa disebut dengan memori kilat. Banyak sekali fitur yang tersedia di partisi F2FS. Awalnya, F2FS ini dirancang untuk device Samsung. Tujuannya agar bisa membangun sistem partisi yang sesuai dengan karakteristik penyimpanan. Karena dasarnya kan device Samsung itu memiliki penyimpanan yang kecil. Jika dijelaskan lebih mendalam, mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi gue simpulkan dari sebuah pertanyaan aja bro. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah sistem partisi F2FS bisa memberikan pengaruh ke performa Android? Jawabannya iya, karena sistem partisi merupakan fitur penting dari kernel yang mengatur proses membaca dan menulis. Pertanyaan yang kedua, apakah kelebihan partisi F2FS daripada eksternal 4? Kebanyakan partisi F2FS memberikan kinerja lebih tinggi, jadi sistem akan lebih cepat membaca dan menulis daripada eksternal 4. Yang ketiga, apakah semua Android bisa menggunakan F2FS? Jawabannya tidak. Support atau tidaknya tergantung kernel yang kalian gunakan. Jadi sebelum pindah ke F2FS, cek terlebih dahulu kernel yang kalian gunakan bro. Yang keempat, berpengaruhkah F2FS pada game? Jawabannya tidak signifikan. Halus atau lagnya game yang kalian mainkan tergantung chipset yang ada di Android kalian. Yang kelima, gimana caranya cek kalau misalkan kernel kita support atau tidak? Silahkan kalian cek di Google kernel yang kalian gunakan. Pertanyaan yang keenam, partisi mana aja yang harus diubah ke F2FS? Hanya data dan cache saja, sisanya biarkan. Oke, untuk pertanyaan sama gue udah dijawab ya bros, ya silahkan kalian cek dulu kernel yang mau kalian rubah. Sebelum melakukan perubahan partisi, kalian harus backup semua aplikasi yang sudah kalian install, termasuk semua data game dan data yang ada di telepon. Merubah partisi dari eksternal 4 ke F2FS akan menghapus semua yang ada di telepon kalian, jadi harap berhati-hati bro. Jika kalian sudah backup semuanya, kalian harus pergi ke custom TWRP. Jika kalian tidak memiliki custom TWRP, otomatis kalian tidak bisa merubah partisinya bro. Jika kalian sudah berada di custom TWRP, kalian pergi ke wipe. Selanjutnya kalian klik advanced wipe. Di awal video, semoga dijelaskan, hanya ada dua partisi aja yang bisa dirubah, sisanya biarkan. Kemudian kalian klik data, dan kalian klik perbaiki dan rubah file system. Pertama, kalian harus cek dulu partisi data yang ada di Android kalian. Di sini ada eksternal 4 dan kemudian kalian rubah partisi. Kalian tinggal pilih aja partisinya ke F2FS, kemudian kalian geser ke kanan bro. Ini akan menghapus semua data yang ada di telepon. Kemudian kalian klik aja kembali dan kalian cek. Jika sudah berubah menjadi F2FS, kalian tekan aja kembali dan kalian pilih yang cache. Mungkin partisi yang lain gak bisa kalian rubah, jadi bakalan ada tulisan warna merah. Untuk di partisi yang cache, itu sama aja cara merubahnya seperti partisi yang data. Kalian rubah ke bagian F2FS, kemudian kalian geser, dan kalian cek lagi sudah selesai apa belum, atau sudah terganti atau belum. Kalau misalkan sudah, kalian cukup kembali aja bro. Untuk memastikan, kalian klik aja partisi data, dan kemudian kalian klik perbaiki dan rubah file system dan kalian cek. Jika sudah F2FS, ya kalian bisa langsung restart Android-nya. Mungkin ini bakalan memakan waktu yang lumayan lama, ya sekitar 3-5 menit aja bro. Tapi jika sudah 5 menit, tidak nyala juga, itu artinya Android kalian bootloop. Jadi tidak semua kernel support F2FS. Jika kernel yang kalian pakai tidak support F2FS dan kalian paksakan merubahnya, alhasil Android kalian bakalan koid atau biasa disebut dengan brick. Jika memang Android kalian brick atau mentok di logo, kalian gak usah takut bro atau gak usah deg-degan.
Cara satu-satunya adalah dengan mengembalikan partisi Android kalian ke eksternal 4 lagi. Itu bakalan membuat Android kalian nyala normal, tapi nggak mengembalikan semua data yang sudah kalian hapus. Dan kalian bisa mencari kernel yang sudah support F2FS agar Android kalian tidak break. Partisi F2FS tidak bisa kalian format. Jadi jika kalian mau ganti ke custom ROM lain, kemungkinan akan gagal. Jadi caranya kalian rubah dulu partisi F2FS-nya ke eksternal 4. Selanjutnya kalian ganti ROM seperti ganti ROM pada umumnya. Nah, semoga video pendek ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa membantu kebingungan kalian, ya bisa membantu juga kalau misalkan penyimpanan atau memori kalian itu sedikit lambat. Jadi kalian nggak perlu pakai RAM manager. Jadi gimana bro, nggak bingung kan apa yang gue jelasin dari awal sampai ke akhir? Dan semoga aja kalian bisa lebih paham dengan menonton video ini. Jadi nggak ragu lagi tentang penyimpanan F2FS itu sebenarnya bagus apa nggak buat game. Gue udah jawab di awal video dan semoga aja kalian bisa menyimpulkannya. Semoga saja tidak salah langkah dan semoga saja Android kalian support F2FS. Gue saranin sih kalian pakai custom kernel yang memang sudah memiliki fitur F2FS. Salam Oprekers, jangan lupa ngopi dan mandi bro. Gue Lev, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.